Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Untuk kali ini kita tidak akan cerita dulu karena malam ini adalah malam 12 Rabiul Awal. Maka saya akan menjelaskan pada kesempatan kali ini bagaimana kaumilah memperingati kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan apa yang harus kita perbuat untuk membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang maulid yang kita baca tadi, beliau menyatakan, ما شئت ما نجمع الحول لجل الكروه ذا ومن يتعاسي إذا باتته ذا ومن أو ذا ومن توبة للعاصي إذا باتته ذا ومن أو بدر الشارع إذا باته ذا ومن ذا شك تغفر به جميع الذنوب. Yang artinya beliau menyatakan tidak ada yang paling indah daripada merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini beliau menyatakan terhadap orang-orang yang dihadapannya, pada saat ini ketika kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad adalah waktu yang paling tepat untuk orang-orang yang berdosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang seperti ini adalah saat yang paling tepat bagi orang yang sudah jauh daripada Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tidak diragukan lagi kata beliau, pasti akan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan bahwa Abdullah ketika Nabi Muhammad SAW baru lahir, budak daripada Abu Lahab namanya Thuwaibah. Thuwaibah itu ketika mendengar melihat Nabi Muhammad sudah lahir, langsung mendatangi Abu Lahab memberikan kabar gembira bahwa keponakan yang baru lahir. Karena saking senangnya Abu Lahab, saking bunganya Abu Lahab, diperdekakan Thuwaibah ini karena budaknya Abu Lahab Thuwaibah. Kenapa kau memerdekakan Thuwaibah si Abu Lahab padahal dia adalah seorang yang kafir? Karena senang dengan kelahiran keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad belum diutus menjadi rasul, tapi karena senang dibebaskan dari Thuwaibah. Nah, karena hal ini, karena kejadian ini, Abu Lahab di neraka yukhaffaf anhul adab, diringankan azabnya oleh Allah, siksaannya oleh Allah, kulla yawmil khamis, kulla yawmil itsnin, setiap hari Senin. Karena kelahiran Nabi Muhammad dari Senin, kemudian karena di hari Senin tadi itu dia memperdekakan budak karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, diringankan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkata Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimasyqi, dia seorang ulama yang besar, ketika mengomentari sejarah ini, Abu Lahab karena senang dengan kelahiran keponakannya Nabi Muhammad sampai memperdekakan Thuwaibah, beliau mengarang syair si Muhammad Ad-Dimasyqi. Ila kana hadha kafiran jala dhabuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ada annahu fi yawmil ithnain da'iman yukhaffafu anhu al-masruru bi ahmala yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmala faqad dhabu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi ahmala masruran wa mata wahida. Artinya, jika seorang
dia bakal masuk ke neraka dengan surat tabat ziyada hadi Al-Quran tabat ziyada hadi lahabiu wa tabu. Ya, sudah dicap, disektor teman-teman, dia pasti akan masuk ke neraka. Dia adalah seorang yang kafir, sudah dicap menjadi seorang ahli neraka, bakal disiksa di neraka. Yang mana karena sedang dengan kelahiran Nabi Muhammad dan kelahiran keponakannya pada hari Senin tersebut, bisa diringankan azabnya, bisa diringankan siksaannya setiap hari Senin karena senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maka bagaimana kalau kita seorang yang muslim bangga dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam? Jauh lebih, kita seorang yang muslim, Abu Dhabi seorang yang kafir, jelas kita akan diberikan yang lebih, lebih dan lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan daripada sebagian salaf pada juga bahwa ketika dirayakan perayaan Maulid seperti malam ini, ya malam hari ini, banyak di mana-mana semuanya merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada sahabat bahwa Nabi Muhammad ketika perayaan seperti ini, yasta'dzin rabbahu li huduri haflati maulidih. Minta izin kepada Allah, ya Allah, aku mau hadir. Mau hadir ke mana? Mau hadir ke yang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, yang insyaallah Nabi Muhammad sekarang bersama kita. Yang insyaAllah dengan sebab kehadiran beliau diampuni semua dosa kita, dikabulkan semua hajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan bersama beliau nanti kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada perayaan Maulid yang semacam ini bukan hanya Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad, para wali, para orang-orang soleh, semuanya hadir di sini. Roh-roh mereka hanya untuk memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sebab kehadiran mereka tanzilur rahmat, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tercurah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dinyatakan oleh Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Aqas sebelum ada Maulid ini, ya. Jadi sebelum ada Maulid ini, beliau itu namanya Habib Saleh bin Abdullah Al-Aqas. Belum ada Maulid sebetulnya, beliau itu menyatakan yahkurun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli Maulid 'inda al-Nabawi. Nabi itu mesti hadir, bareng-bareng hadir di setiap perayaan Maulid. Pas makom, pas tahallul, iya, pasti. Illa maulid maulidan dibari fa innahu yahduruhu kullah, kecuali maulid dibari. Kalau yang dibaca maulid dibari, maka Nabi Muhammad hadir dari awal sampai akhir, hadir dari awal sampai akhir. Itu keistimewaan maulid dibari. Tapi sebelum ada maulid sidut, karena tidak ada yang larang daripada hamba di maulid kecuali Habib Ali. Habib Ali ini cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habsyi. Ya. Ini beliau Habib Saleh Al-Aqas ini ngomong sebelum ada maulid sidduk. Nah, kenapa kok maulid dibagi itu sangat dicintai Nabi Muhammad sampai mulai awal sampai akhir Nabi Muhammad hadir? Karena pengarangnya seorang hadis, ahli hadis banyak, tahu hadis banyak, ahli pakar dalam ilmu hadis. Hadis ini gaulnya siapa? Daun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Nabi Muhammad merasa diperhatikan daun-daunnya, sabda-sabdanya oleh si Syekh Abdul Rahman Ad-Dibari, pengarang Maulid Dibari, makanya Nabi Muhammad hadir mulai awal ke akhir dalam Maulid Dibari. Kemudian fadilah daripada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, saya akan menyebutkan sebagian saja. Berkata Syekh Abdul Wahab Asy'ari, pengarang kitab Tanbihul Mukarrim, beliau di situ menceritakan Abdul Mawahib Asy'ari, jadi pengarang pencetus tarekat Syariah, ya, Abdul Hasan.
Hasan Asy-Syaibi radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Menceritakan Abu Hasan Asy-Syaibi ini, beliau pernah bercerita ra'aitu sayyidal alamin sallallahu alaihi wasallam. Beliau cerita, saya ini pernah mimpi Nabi Muhammad. Fakultu, maka ketika saya mimpi, saya tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sholatullahi asyar liman sata alihi maratan wahidatan hal dhalika liman kana hadirul bilad. Wahai Rasul, engkau bersabda bahwa Allah akan membalas satu sholawat dengan 10 sholawat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat kepada Muhammad sekali dibalas sama Allah, sholawat kepada kita 10 kali. Nah, saya mau tanya tentang habis ini, apakah habis ini khusus untuk orang yang khusyuk dalam sholawatnya atau tidak? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, qala la, bal huwa li kulli musallin 'alayya wa law ghafilan fa yu'tihi Allahu amthala al-jibal min al-mala'ikah tad'u lahu wa tastaghfir lahu. Kata Nabi Muhammad, dia menjawab, tidak harus orang yang khusyuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 shalawat ini, 10 shalawat ini daripada Allah, akan tetapi setiap orang yang shalawat pasti akan diberikan balasan oleh Allah yang baik, yaitu 10 balasan shalawat walaupun dia ada dalam keadaan lupa. Ya, dalam keadaan misalnya yang lalu shalawat tadi dibalas shalawatnya oleh Allah, setiap sekali dibalas dengan 10 kali shalawat. Maka kata Nabi Muhammad, setiap satu shalawat itu akan dibalas oleh Allah, daripada Allah akan menyuruh malaikat yang banyaknya sepenuh gunung. Ya, sepenuh gunung itu penuh dengan malaikat. Allah akan memerintahkan mereka untuk mendoakan orang yang sholawat dan meminta ampunan, beristighfar untuk orang yang sholawat. Amin ya Allah. Ya, ini satu sholawatan. Nah, kebanyakan kalau sholawat yang kita baca adalah beribu-ribu, ratusan, bukan jutaan. Tambah banyak berapa gunung daripada jumlah malaikat yang mendoakan kita, yang beristighfar untuk kita semua, semuanya. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad, fa'amma idza kana hadirul qalb. Nah itu, tapi itu yang disebutkan oleh Muhammad, itu untuk orang yang lanu, untuk orang yang tidak khusyuk. Nah, Muhammad sekarang menjelaskan, nah, kalau orang yang khusyuk dapat seberapa? Dapat sebesar apa orang yang Muhammad? Fa'amma idza kana hadirul qalb fiha fala ya'lamu thawab dzalika illa Allah ta'ala. Kalau orang yang sholat tadi itu khusyuk, hadirnya hadir hatinya ingat kepada Nabi Muhammad, ingat kepada Allah ketika bersholawat, maka tidak ada yang tahu batas balasan daripada Allah kecuali hanya Allah. Dan tahu cuma Allah, saking banyaknya. Dan cuma 10 tahu, tapi tidak tahu sudah kata Nabi Muhammad. Yang tahu cuma Allah, saking banyaknya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diperuntukkan untuk siapa? Orang yang khusyuk dalam sholawatnya. Yang tidak khusyuk tadi itu juga banyak, sebanyak daripada gunung, sebab para malaikat mendoakan dia dan beristighfar kepada dia. Diceritakan juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau diriwayatkan menyatakan bahwa inna li Adam alaihi salam min Allah azza wa jalla qawifan fi khusyuk min al-'arsy. Nabi Adam itu nanti dicipta, nanti itu Allah menciptakan satu tempat ada nanti di sana sebelum orang-orang masuk ke surga. Itu sebelum itu surga itu ada tempat singgasananya Nabi Adam alaihissalam, melihat setiap cucu-cucunya yang masuk surga kelihatan, yang masuk neraka kelihatan, karena dia abul basyar, ya, ayah dari seluruh manusia Nabi Adam alaihissalam. Beliau melihat setiap anak-anaknya, cucu-cucunya, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tapi fataina Adam ala dari ibnul ila rajulin min ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam melihat satu daripada umat Nabi Muhammad, setiap umat Nabi Muhammad mau masuk ke neraka, maka Nabi Adam berseru, fa
ينادي يا أحمد يا أحمد. هي نبي محمد هي نبي محمد. إني أمت الله هي مصر راجعني. فيقول لبيك يا أبا البشر. الآن الله يا أبا البشر. الآن الله يا أبي آدم. فيقول هذا رجل من أمتك يطلق إلى النار. إني له ما أقوله. أبي مصر راجعني. سنحطم. أنت أنت. قال صلى الله عليه وسلم فأشد البيزة وأهرع في أثر الملائكة. وأقول يا رسول ربي قفوا. Kemudian Nabi Muhammad langsung bergas cepat-cepat untuk nyusul tadi itu, jangan-jangan seteraga diparani umatnya, umatnya ini diparani oleh Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyatakan kepada malaikat Malik yang jaga neraka, hei Rasul Allah manusia jangan dimasukkan ke neraka dulu di mangku ini. Saya dulu maka الغلال الشداد الذين لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر. كمين ما أمرنا ونفعل ما نؤمر. كمين adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah dalam ciptaan yang mengerikan, dan juga kami diciptakan oleh Allah tidak memiliki rahmat sedikit pun, keras sudah sifatnya beku. Ya, tidak ada rahmat kasih sayang sama sedikit sama sekali walaupun setengah persen. Karena memang diciptakan oleh Allah untuk menyiksa. Syahwatnya itu nyiksa. Sedangnya malaikat neraka itu apa? Penjaga neraka nyiksa daripada penghuni neraka. Memang diciptakan Allah seperti itu. Nah ini menyatakan Nabi Muhammad tidak bisa. Kok dimandir-mandir tidak bisa Nabi Muhammad? Ngapunten. Kami ini sudah diciptakan oleh Allah untuk menaati perintahnya Allah. Yang masuk neraka, ya kami tarik dalam neraka. Akan kami siksa. Akhirnya fa'idha alisa Nabi SAW berbaru ala yang ini jadi Yusra Ustadzal Arsh Wazi SAW marah Nabi Muhammad dipegang jenggotnya malaikat ini, iya pakai tangan kirinya dipegang jenggotnya malaikat ini marah Nabi Muhammad gak mantap dengan Nabi Muhammad gak turut sama Nabi Muhammad dipegang dibawa kepada Allah SWT. Kemudian Nabi Muhammad menyatakan kepada Allah Rabbi فَقُعَدَّنِ أَلَّا تُخْزِيَنِ فِي أُمَّتِي فَيَكْتِنِ دَلَا بِعِمِ الْعَرْشِ أَقِيمُ مُحَمَّدًا. Nabi Muhammad menyatakan kepada Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, engkau telah berjanji terhadapku bahwa engkau tidak akan menyia-nyiakan satupun daripada umatku, maka tepatilah janjimu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh malaikat yang ada di neraka, antiru Muhammad. Taatlah sama Nabi Muhammad. Dia tidak boleh masuk neraka, jangan dimasuk ke neraka. Masukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sebelum dimasukkan ke surga supaya adil, karena Allah itu adil. Loh ini masuk ke neraka kok. Ini sudah kodratnya masuk ke neraka. Bagaimana supaya Allah itu adil? Kemudian فأخرج من حجزتي بطاقة بيضاء الأولى فألقيها في كفة الميزان اليمنى وأنا أقول بسم الله. Kemudian dikembalikan ke timbangan kebaikan dan keburukan. Karena orang kalau masuk neraka itu kalau kejelekannya lebih daripada kebaikannya. Ini dikembalikan lagi ke pengadilan timbangan baik dan buruk. Diulangi lagi timbangannya. Kalau terburuk dimasukkan ke neraka yang paling berat. Tapi kalau yang paling berat adalah yang baik dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad ini mengeluarkan kayak putih-putih kecil. Kayak kertas kecil, kecilnya seperti ujung jari. Dilemparkan sama Nabi Muhammad ke timbangan yang baik. Maka timbangan yang kebaikannya orang tadi itu yang sebetulnya masuk ke neraka lebih berat. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah masuk ke surga. Nah orang ini mesti tidak kenal siapa ini yang bantu saya, ini siapa? Mesti tidak kenal. Dibantu sampai seperti itu masih belum kenal siapa ini orang yang bantu saya. Bingung dia. Kemudian menyatakan Gifu hatta as'al hadir abdil karim ala rabbi Fayakul bi'albi anta wa rabbi ma'ahsan wajah wa ma'ahsan khuluhu muqam Fakat akal ta'asrati wa rahim ta'abati.
"Hei pemuda, siapa kamu? Kamu kok ganteng banget, kok bagus banget, akhlakmu juga bagus banget, mau membantu saya? Yang mana sebenarnya saya masuk ke neraka, tapi kamu bantu saya sampai saya masuk ke surga. Siapa kamu?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Saya guru ana nabiyyu Muhammad." Saya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai, dan putih-putih tadi itu yang saya lemparkan ke timbangan kebaikan tadi itu adalah salatuka ala nabi sallallahu alaihi wasallam allati kunta usalli wa fanka ahwajna takun ilaiha. Tadi itu adalah hasil salatku di dunia. Karena kamu banyak bersolat kepada di dunia, maka diberikan aku oleh Allah ini untuk memberatkan timbangan kebaikan supaya umatku bisa masuk ke surga. Yang hasilnya masuk ke neraka bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita bisa ditompok. Mungkin ini juga dapat bantuan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita masuk ke surga dan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita lagi. Sebagian orang soleh bercerita. Dia bercerita bahwa dia punya tetangga yang banyak dosanya. Banyak dosanya diperintahkan untuk bertobat oleh seorang wali, seorang soleh ini. Itu betul. Jangan banyak bermaksiat. Akan tetapi tidak diketahui dia bertobat atau tidak sampai meninggal. Ketika orang tetangga tadi itu meninggal, maka si wali ini, si orang soleh ini mimpi melihat orang tadi itu masuk surga, penghuni surga. Terus tanya, "Bimana tahadir nazilah? Kamu kok bisa masuk ke surga? Padahal yang saya lihat sehari-hari kamu itu maksiat. Kok bisa?" Kalau dia menyatakan, "Hadir Tuhan kita semai itu huyakul man rafa'a sultah bisolah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajah bajlah wajahnya farafa'atu sultah bisolah ala warafa'al gawah aswatahu farafa'allahu lana jami'an." Saya itu pernah dijawab sama orang yang tadi yang masuk ke surga. Saya itu pernah hadir dalam suatu majlis. Di situ yang tausiah, yang ceramah itu menjelaskan bahwa barang siapa yang mengangkat suaranya ketika sholawat kepada Nabi Muhammad, suaranya mengangkat suaranya ketika majlis sholawat tadi itu, maka pasti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya angkatkan suara saya, "Wabusri Allah Muhammad." Allah mentakdirkan saya untuk bertobat sehingga saya bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang banyak maksiat ini, tapi karena sholawat, mengangkat suaranya ketika sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, beliau bercerita pernah beliau itu tawaf ada di Masjidil Haram melihat seorang lelaki yang jatuh waktu itu duduk sholawat dari Muhammad sholawat dari Muhammad terus dilihat kok jatuh waktu lah. Ditanya di sana Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, "Kamu siapa?" "Saya adalah seorang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad." "Emang kamu siapa?" kau tanya-tanya. "Saya Sufyan ats-Tsauri." "Saya mau tahu kamu siapa? Kok kamu kok melakukan seperti ini? Kok solawat gak tawaf gak apa? Kok solawat kok?" Ya. Kemudian dia menjawab, "Karena kamu adalah seorang Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Karena seorang Sufyan ats-Tsauri yang orang yang hebat, maka saya ceritakan cerita saya. Sebetulnya ini rahasia namanya orang sendiri. Saya ceritakan rahasia saya. Dulu itu saya sama bapak saya haji ke Baitullah. Ketika kita beristirahat, tiba-tiba wajah bapak saya ini menghitam sampai meninggal. Saya nangis.
Saya menangis lihat wajah bapak saya menghitam. Akhirnya saya tutup dengan sarung, dengan kain, supaya nggak dilihat orang lain. Nah, kok tiba-tiba saya ngantuk berat sehingga saya tertidur. Ketika saya tidur, saya mimpi melihat sekolah olahraga. Saya tidak pernah melihat orang yang sebagus itu, yang seganteng itu, yang sebersih itu bajunya, wajahnya, yang paling wangi dari mereka itu. Tidak pernah saya ketemu seperti ini. Yang terlalu banyak. Yang mana berjalan mendekati saya, mendekati ayah saya. Kemudian dibuka sarung penutup wajah ayah saya ini dan diusap oleh orang tadi itu, yang paling gagal tadi itu diusap sehingga tidak menghitam lagi, menjadi bersinar wajah ayah saya. Kemudian saya kaget, saya terbangun, saya melihat wajah ayah saya sudah bersinar. Ternyata yang dimimpi tadi itu adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum orang ini terbangun, tanya kepada Nabi Muhammad, tanya kepada orang tadi itu, yaitu Nabi Muhammad, siapa kamu? Kok kamu bisa membuat ayah saya dari menghitam sampai menjadi bersinar wajahnya? Siapa kamu? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Allah ma ta'alimu ini, masa kamu tidak kenal sama saya? Ana Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Saya Muhammad bin Abdullah yang membawa mukjizat Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Ama inna walida kana musrifan ala nafsi walakin kana yufiru salat alaihi falamma nazal bihma nazal istaghafi wa anghiyatu man akthar salat alaihi. Kata Nabi Muhammad, bapak kamu itu adalah orang yang banyak maksiat, makanya menghitam wajahnya. Tapi walaupun dia seperti itu, dia adalah orang yang memperbanyak sholawat terhadapku. Kata Nabi Muhammad, banyak sholawatnya sama aku setiap harinya itu. Karena banyaknya sholawatnya dia kepada saya, sehingga saya tidak tega melihat dia minta tolong sama saya di barzakh. Karena rohnya tadi itu sudah disiksa, ya. Ibarat minta tolong sama saya, ya Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, saya sudah memperbanyak sholawat kepadamu, bantulah saya. Saya datang terhadap dia dan saya bantu dia sehingga wajahnya tidak menghitam, sehingga dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku, kata Nabi Muhammad, adalah penolong bagi siapapun yang memperbanyak sholawat kepadamu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu adalah sebagian daripada fadilah-fadilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita yang saya sebutkan tadi itu, yang ada di kitab-kitab, bisa menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menambahkan kita keinginan, semangat untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad.